Kak Inar, update soal kabar anak-anak gimana nih Kak sekarang? Baik semua ya Kak. Komunikasi hari Rabu mana? Anak-anak ke itu ke bapaknya. Ada komunikasi nggak? Ada lah komunikasi. Paling lewat Mbak aja. Kalau misalnya mau ketemu anak-anak baru nanti kontak ke aku. Tapi dirimu tidak membatasi ketika anak-anak bertemu dengan nenek? Enggak lah, masa ngebatasi bapaknya ketemu sama anak. Tapi tetap anak-anak sama kamu semua ya? Enggak, kalau diajak sama ini? Sama Pirgun? Kalau diajak pergi ya itu, makanya aku ngebatasin kalau nanti diajak pergi. Palingan akunya harus ikut, kayak gitu. Jadi kalau ikut CLBK dong? Enggak. Pasti CLBK. Kak Inara mungkin menanggapi perihal komentar netizen yang buruk ke kakak seperti apa sih kak? Menanggapinya yang buruk, gimana? Kan sekarang banyak banget yang mengkritik Kak Inara ya, perihal sifat Kak Inara akhir-akhir ini. Mungkin melihatnya seperti apa sih aku, nih kak? Aku kalau dibilang sombong gak tahu ya, pendapat orang aku gak bisa ngontrol sesuatu yang di luar dari kontrol. Cuman kalau misalnya orang toxic gitu ya, bisa bawa bad influence, bawa pengaruh buruk buat aku, terus terang aku akan pasang barrier, aku akan pasang boundaries, aku akan pasang batasan-batasan gitu, supaya ya supaya orang tahu posisi dia dan posisi aku di mana gitu. Kainar, mungkin yang terkait ART itu mungkin penjelasannya seperti apa sih? Kainar kan banyak kabar beredar katanya Kainar sering gonta-ganti ART sampai puluhan kali. Iya kan, menurut informasi dari pihak sana kan katanya 3 sama 3 tahun pandemi katanya 50 kali. 50. Terus kalau Kainar sendiri melihatnya seperti apa sih Kak? Aduh rajin banget ngitungin ya sampai 50 ya. Netizen yang ngitung. Netizen kok. Wah, alangkah baiknya kalau misalkan bisa sambil jagain aku waktu aku sakit ya, sambil ngurusin anak-anak juga gitu. Jadi enggak cuma ngitungin berapa kali gantinya doang gitu. Itu sih. Tapi kalau 50 enggak, kan sampai 50 udah aja. Kalau sering ganti ya, karena aku mau milih yang terbaik buat anak-anak. Kan ini ngejagain anak manusia ya, bukan barang mati. Jadi harus yang spesifik, harus yang terbaik.